Album Titi DJ. Ini masih baru ya. Harganya enggak, harganya lagi sih 21.000. Jangan dulu 21.000. Cukup mahal dulu. Jadi ini guys. Oke, kita buka ya. Ini karena saya karena saya itu jualan kaset dulunya guys. Kita punya toko music, dan karena toko music sudah nggak laku lagi, jadi kasetnya nggak laku di kampung, saya ambil lagi di toko musik saya. Oke, kita lihat ya. Ini bener-bener masih baru, new ya. Kalau kamu mau, boleh saya jual, harganya 100.000 ya. Nah, itu kayaknya eksklusif banget dulu deh. Kalau dapet kayak gini tuh kayaknya kayak buka majalah baru, enak banget. Apa ada kepuasan tersendiri untuk beli kayak gini. Terus ada ini dong, ringtone dulu ada ya, ringtone ya. Oke, kita cobain ya. Aku juga udah lama gak pakai ini. Ini lagu pertamanya saya. Kita lihat ya. Ini biasanya list lagunya di sini. Aduh, generasi sekarang nggak tahu deh. Tapi ini memang dulu itu saya jualan kaset ya. Kau selalu ada, number one, cinta dari hati, separuh hidupku, biarkan aku sempat melihat ini. Nanti kita balik kasetnya itu ke side B. Nah, ini adalah tape yang ada di Honda Jazz aku, Honda Jazz lama. Dulu saya itu punya toko musik di kampung. Nah, dan saya operatornya gitu ya, sering nungguin toko. Biasanya pelanggan itu akan minta dihidupin lagi lagunya dong, ini bagus nggak, itu bagus nggak. Tapi untuk kaset-kaset yang penyanyi nasional atau kita baca liriknya di sini, atau kita dengerin di radio terus kita catet gitu liriknya. Dan saya ada dong buku lirik, oh my gosh. Masih banyak kaset-kaset yang saya punya, nanti kita review satu-satu ya kasetnya. Kalau kita lihat ini, kamu kalau tahu ini ada pajaknya ya. Kalau kaset asli itu dulu ada pajaknya, ini lunas PPN. Nah, ini
Bye-bye. Terima kasih sudah ikutin channel saya. Bye-bye.